ultimate riding experience. Forte, Forte, Forte sedang mengecut di situ. Selamat orang di bawah tau. Nampak, nampak eh. Oh, nampak ni. Brother ni. Macam tu. Tara hari ni, jentera-jentera yang aku teringin sangat nak tengok daripada dekat, salah satu dia yang ni. UJ Moto S650R, geng. Tapi ini dia datang dengan caliper brake Rainbow. Oh, bau enjin. Hangit. Yes, guys. Assalamualaikum, geng. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Project Solo hari ini. Dan hari ini, aku berada dekat Beranang Circuit, di mana hari ini M4S mengadakan track day. Datang sini berkumpul untuk melihat ataupun nak test ride jentera yang terbaru ataupun yang sudah berada di pasaran daripada M4 CF Motor ada, SYM ada, Benelli ada, kan. Jadi kita tengok, dengar khabar juga ya, macam-macam aktiviti yang berlaku kat sini. Dengar katanya auto show pun ada, kan. Dan agak ramai juga hari ini, kan. Aku dah datang lewat sikit tapi masih lagi banyak jentera-jentera yang hadir kat sini, ya. Jadi korang kena stay tune apa yang berlaku dekat track day hari ini. Stay tune. Okay, korang tengok dekat belakang ni, antara jentera-jentera yang diorang test ride hari ni. Aku tak pasti sama ada model yang baru ataupun model yang dah ada kat pasaran ataupun model yang belum keluar lagi kat pasaran. Tapi tengok model-model yang terkini lah, eh. Kalau korang nampak, kan, ada orang tengah test ride. Kalau korang tengok track Beranang Circuit ni pun agak besar dia punya track. Dan kat sini diorang selalu buat untuk kat Pricks lah, kan. Kalau kat Beranang ni, kan. Dan hari ni diorang book untuk buat test ride untuk M4S punya hari ni, track day. Okay, kita usah-usah yang ni auto show hari ni, kan. Kita tengok jentera-jentera apa yang masuk auto show hari ni, dekat belakang ni, kan. Ni semua untuk auto show hari ni. Aluminium.
RK250 tak silap. Tapi 250 dia, dia pakai 2 cylinder engine. Tapi bunyi dia memang sedap lah. Walaupun 2 cylinder ni, dia punya bunyi macam 3 cylinder. Haa, kau tengok bawah ni UJ motor ni. Yang ni, ini pun sama juga, 2 cylinder. Yang ni Benelli. Haa, yang ni Benelli warna lime color. 250cc tak silap aku lah. Yang ni Benelli ni. Dan yang terakhir, hey, macam warna JDT je. Bukan eh, okay, yang ni QJ motor yang terbaru. Tengok daripada winglet ni, mungkin yang ni yang terbaru. Ya tak silap aku 600cc tak silap aku. SRK 600, tak silap. QJ motor ni dia banyak bagi jajan-jajan yang premium lah. Haa, macam Brembo. Banyak tanya macam tu lah, kan? Haa, dia bagi jajan-jajan yang terbaik, yang premium. Haa, itu je lah kan. Haa, daripada ujung sana sampai ujung sini, yang masuk auto show hari ni. Okay, kita jalan-jalan, kita tengok model apa yang diorang bagi untuk test ride hari ni. Yeah, jom kita masuk dalam. Okay lah, aku tengok kau cucah lutut tadi, bukan main lagi kau eh. Mentang-mentang lah. Berapa lap dapat? Lagi 5 lap. Masuk-masuk lah, sampai sampai pun lah. Macam tak sesuai diri lagi. Ya. Ramai juga kan, tengah ulu-ulu nak test ride ni kan. Haa, ni semua dia ramai-ramai tu. Okay geng, haa, geng-geng yang nak register untuk test ride, masih panjang lagi yang kena beratur ni kan. Jadi kita tengok apa model kita buat base review, model apa yang orang bagi test hari ni kan. Okay, ni antara model yang disediakan untuk test ride hari ni. Yang ni Benda 1000 ni. Benda 500 engine V4 kan. V4 ada V4. Padu. Benda BD500. Yang ni pun sama lah. Yang ni si 1002. Ini MPP kan? Ini MPP 1000cc kan? 1000cc. Mantap. CF1250. Jadi touring bike yang terkini. Silakan bang, silakan. Brixton C200 Brixton. Oh, okay. Ni yang mau lepas test ride. Kita dah test ride. Ini Okay. Kita tahu, memang betul. Ringan gila motor ni. Ringan eh. Big shifter. Ada tak? Tadi. Dapatlah dengan tutup lah. Dapat eh. Oh, nampak ni. Brother ni. Acam tutup. Yang ni Forte. QJ motor kan. 350. Dia datang sekali dengan Red. CFT meter dia usah kan? Usah.
dan keyless, pakai kunci. Tapi dia punya ni tak menggerusuk ke, letak barang. Okay geng, ni antara hari ni jentera-jentera yang aku teringin sangat nak tengok daripada dekat. Salah satu dia yang ni, UJ Moto S 650R geng. Kombinasi hitam kuning. Pakai rim ni dia kan. Yang ni tubeless apa? Satu model
yang aku tengah tunggu kejap lagi. Tapi dia tak ada kat sini, geng. Dia tak ada kat sini. Dia tengah panas sekarang ni, tengah panas sebabnya sebab ramai yang duk nak test dia. Jadi dia tak ada untuk display kat sini, dia orang tak sediakan. Semua masih lagi di atas track. Kejap lagi. Kalau dapat yang review yang tu, base review hari tu cukuplah untuk hari ni punya cerita. Ini dia. CF-Moto N450. Kita tengok, tanya sikit brother ni. Boss, how your feeling with the bike MT450? Better than I expected for the cornering. Cornering very good. Very nice. Comfort. Very comfort. Suspension is a bit soft though. All right. I look, your riding is very aggressive just now. You take a corner very nice. Mesti sedap motor ni, kan? Mesti okay sedap, lah. Ha? Sedap, ha? Okay lah. Okay lah. Pulas jalan. For ADV, fairly light, handles decent, so not bad. Thank you, Pak. Okay. Inilah dia, baru je lepas lenjan MT450 ni tadi. Aku tengok dia punya agresif punya riding. Oh, mantap. Yeah. Okay, boleh, bang. Inilah dia yang aku nak cari hari ni, daripada dia untuk tengok dari dekat, kan. Okay, yang ni next round untuk grup-grup yang seterusnya. So kita bolehlah belik-belik daripada dekat ni MT450. Dia dah berjejari. Oh, bau enjin hangit. Masan enjin dia, protection dia very good. MT450 ni. Dia punya riding siapa yang bawa very aggressive. Dia nampak aggressive riding dengan jentera ni. Menunjukkan jentera ni sangat ringan, sangat sesuai di jalan off-road dan on the road lah, eh? Okay. Tapi tengoklah, kalau ada rezeki kita akan test ride yang ni ataupun lagi satu, yang tu SVT 650R. UJ motor. Kita dengar sikit lah. Rev lah sikit, kasi. KYB. Okay, brother ni dia nak test ride hari ni dengan ni. Dia dah berkenan, dia kata sekejap lagi dia terus bayar duit muka beli sebiji. Antara jentera-jentera yang diturunkan hari ini,
Yang ni model Vogue 150 FR. Ni warna biru. Ada warna merah dan warna kuning. Ha, warna kuning ni cantik oh, macam warna bumblebee kan. Cantik warna dia kan. Lampu dia ada dua kat depan ni kan. Dua comel kan. Oh yes, slipper clutch. 6 gear. Wow. Eh depan. Oh, boleh tarik depan panjang ni. Boleh tarik panjang ni. 6 gear. Dah ada formula Rosa kan ni. Okay. Alright. Ini dia ada rider-rider yang bakal beraksi sebentar lagi bersama jentera Vogue FR 150 dan masing-masing bersedia untuk berlepas di track beranang sekut hari ini. So, bermula di petak yang kedua, rider menggunakan QJ Moto Forte 350 di hadapan. Bermula di situ. Cekal lutut, cekal lutut. Masa yang dianggarkan sampai sampai pukul 6 petang. Jadi sekarang ni pukul 4 masih boleh lagi mendaftar untuk test ride. Pilih. Untuk apa? Ya, brother. Grup yang kedua sedang berada di starting grid. Di hadapan ini jentera yang menggunakan VF Moto MT450 berada di hadapan bersama dengan Vogue 150R. Betul tak gitu? Betul bang, betul. Selamat datang ke Beranang International Circuit. InsyaAllah, amin. Amin. So, adik memang staff kat sini kan? Ya, betul. Memang jaga masa lah. Ini orang penting dekat Beranang Circuit ni hari ni. Semua orang penting kat sini bang. Kru semua penting. Mantap, brother. RT1. Oh, yang ni RT1. Alright. Dia punya suspension very nice. I want something light. Yeah. Big bike already, so now small bike. This one very comfort. Is it? Comfort. Okay. Oh, right. Brother ni memilih W Moto RT1 untuk pengalaman hari ni. Nice. 502, 500cc MPP ya, Iman. Abang tak tahu. 2-cylinder engine. Abang tak naik. Ha? You tak naik. Saya ambil gambar eh. Ini CLX. CF Moto CLX. Jadi padu juga ni, 700. Ini kan, press. Oh,
kita kena air teh dulu kan kat sini, sambil kita menikmati trek beranang ni. Kita layan fair. Korang nak tak aku belanja short apa ni, helmet LC LS2 dia ada dekat depan ni, aku belanja kau orang. Inilah dia. LS2 helmet. Gang. Macam-macam ada untuk diri. Yang ni carbon kan? Ini carbon. Carbon ni eh. Kamu punya project solo ke? Ya, ya, ya. Kamu bang. Right. Kita right, follower, yeah. Kita follower you. Oh, I see. Thank you very much, brother. Kita jalan-jalan. Ayah kita nak belanja penonton. Tolong belanja ni. Bukan you man. You man. Ya. Ni nak belanja penonton. LS2 kan. Kawan-kawan. Ini carbon matte. Ini carbon glossy. Carbon glossy ada. Tapi lately LS2 tengah fight dekat market. Ya, betul. Dan sekarang kita keluar paling bukan terlaris lah. Yang ni panggil modular punya helmet, di mana ramai yang riding itu apa panggil motor touring. Dia buka habis. Boleh dia buka. Ya, yeah, dan dia ada double visor. Dia punya padding pun cantik. Nice helmet di sini. Yes. So mungkin mereka kalau ada minat mereka boleh cari LS2 punya brand. Kalau pengguna-pengguna touring bike, yeah. Yang ni sesuai lah. Yeah, how much this one cost? This one dia carbon, ini hari dia ada offer RM1,585. Oh, tapi betul. Harga asal RM1,700. Untuk hari ni saja. Ya, betul. Alamak, rugilah siapa tak datang rugi, hari ni. Tak rugi, nanti MotoGP boleh beli. Oh, ada lagi? Yes, MotoGP. Jumpa Abang Project kat sana. On September. Yes, November. November, yes. 1, 2, 3. Alright, jangan lupa datang dekat booth LS2. Yeah. Dekat Sepang Circuit. Ya, yeah, betul. Nice. Kau ni pun adik lah. Dah jumpa kena ambil gambar ke? Alright. Okay gang, sambil jalan-jalan tu kita tengok ni gang. Ni Hogi pun ada keluarkan jentera cruiser dia orang. Yang ni berkapasiti enjin 500cc LX3A. Jadi lah gang, dia punya look cruiser daripada Wogi. Dan lagi satu yang ni touring bike daripada Wogi juga, Wogi 900. Dia macam ni kan. Oh, ala-ala GS eh. Ala-ala GS eh. GS 900X. Okey, jadi baik, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, dan semoga video ni dapat sikit sebanyak memberikan informasi buat kawan-kawan yang menonton, dan yang penting korang enjoy dengan video kali ini. Dan kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Dan kawan-kawan yang baru saja memasuki channel Project Solo, korang selamat datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Project Solo. Yeah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Padu mantap. Project Solo.